bukan Black Alley Surya, Jalan Sampo. Hai, halo sahabat online-ku semua, ketemu lagi dengan Zenik TV. Kali ini kita berada di Kota Batu, kota yang dingin sekali. Nah, biasanya dari Surabaya atau dari daerah manapun juga istirahatnya di Kota Batu. Nah, kali ini Zenik TV ada di kebun, satu kebun mangga. Ini lagi tebang-tebang, ini peremajaan teman-teman. Ini bisa dilihat semua. Jambu. Ya, pohon jambu, segala macam. Nah, ini pekerjaannya bapak-bapak ini habis makan siang. Oh, bukan, makan pagi masih. Pak Haji, Pak Endro, Pak Ruli, Pak Endro, sama Pak siapa? Pak Adi. Pak Adi ini habis makan semua, lagi istirahat. Kecuali Pak Adi belum makan. Nah, ini emang enak banget dan suasana bagus banget teman-teman. Coba bisa dilihat di sana pemandangannya indah banget, banyak kita dikelilingi oleh gunung dan bukit ya. Ini kalau malam kalau tidur teman-teman semua tidur tidak usah pakai selimut loh. Airnya mengalir terus tanpa henti. Dan airnya amat sangat bersih teman-temanku. Ya, coba sekaligus dilihat sana kebun-kebun. Ya kan teman-teman, ini sangat amat bagus, redup. Ini kebetulan kita ada di kebun ya. Ini kebun jambu diselingi sama kebun jeruk yang merah ya. Ini ada Pak Hadi, Pak Sumarzen. Anggota dewan itu yang mana? Yang di ujung, masuk. Mau masuk, belah kanan. Iya. Ini teman-teman hasilnya. Nah, tadi kita udah metik ya. Ini besar-besar bukan? Nah, teman-teman cukup besar. Ini sayuran. Ada jeruk ya. Ini labu siam ya. Rapian pohon jeruk dan pohon jambu pemangkasan. Ini padi. Lalu ada benalu dirapikan ya. Ini benalunya. Ini ngepe ah. Iya. Jadi kayak ini loh. Nah, nanti jadi. Ah, supaya nantinya tumbuhnya bagus. Ini katanya semangatnya tumbuhnya bagus. Iya. Bagus semua itu.
api kok sini. Ini sampean enggak momen iku terbang ngaten bukaken ngaten. Ya sampean nguyu api. Kalau itu di dipotong sama aja. Iya sama lur semua. Ya sama sama tingginya gitu loh. Iya. Tadi kan asal potong aja kan. Iya. Ya kan bisa itu dan jadi mewah dan yang tak makan itu kemarin di panah lu pantur ku ditelungakan ya jika itu cuma kalau berontokan ya wis jadi kalau toto ini nanti minggu depan bapak bisa ke sini minggu depan tanggal berapa ya 25 minggu ya kira-kira mugi-mugi ya.